Okay, geng. Assalamualaikum. Hari ni minggu keberapa aku tak ingat. Kena sidai sebab bukan bengkel sidai. Head hantar pergi foundry kan. Motor aku dah siap. Head hantar foundry buat mesin shop kan. Apa buat side valve tu yang lambat tu 2-3 minggu kak. Ni motor yang accident dulu. Yang nak pergi ke Gopeng dulu tu. Masa gathering BF3i. Tu. Ni motor aku siap lah. Kau set tak pasang lagi. Dan dengan dino belum lagi. Timing tak ada. Okay, gear senyap lah. Okay, gang. Nanti kita sambung lagi video. Hari hujan dah. Okay, geng, assalamualaikum. Ni video sambungan lah seterusnya pula hari-hari berikutnya lah. Sebab yang video yang kau tengok sebelum ni yang dekat bengkel tu, aku dah ambil yang motor bawa balik rumah. Aku dah running in dalam bau 409 kilo eh. Okay, motor elok eh. Timing semua okey lah. Cuma tak tahu lah, nak kata bobok tak ada. Bobok pun clean ni bawa. Cuma berat lah sebab tak dyno lagi kan. Aku akan dyno selepas 500 kilo kot. Tukarnya hitam, lepas tu aku dyno. Sekarang ni tinggal nak buat. Oh mati mak. Dia timing dia kejap dia lekat. Nak buat exhaust lah. Buat exhaust ni CJ Ipoh ni dia 32 sikit. Lepas tu yang situ sampai sini 35. Aku nak 35 kan daripada atas sampai bawah, sampai ujung ni. Yang belakang ni dah okey dah 41 mm. Nanti kita pergi bengkel lah. Sekarang ni aku nak running dulu 500 kilo. Nanti video akan sambung dekat bengkel yang buat exhaust Abang Pai tu. Okay, macam tu lah bunyi exhaust CJ Ipoh. Setakat ni enjin ok lah, lembut lah. Ok geng, nanti kita sambung kat video dekat bengkel tu. Mungkin hari ni hari Rabu. Mungkin hari Jumat kot aku pergi sana. Ok geng, bye. Yang sekarang aku dekat Abang Pai. Boleh pakai? Boleh. Ambil yang ni je. Okay geng, aku dah sampai Abang Pai. Oh gelap. Gelap tu. Okay, aku nak tukar exhaust. Bukan tukar exhaust. Buat manifold 35. Yang sebelum ni CJ Ipoh ni 32-35 eh. Dia buat. Sekejap lagi kita sambung. Ya tu exhaust original. Dia tengok buat. Manifold 35. Kalau korang nak buat exhaust boleh call Abang Pai eh. Tengok nombor distribution.
Dia buat yang hancur lah. So many for stainless steel eh. Sebelah bengkel, sebelah buat exhaust. Sebab tu saya kata ni, kalau kabel C ni, aduh, cacat pula. Ya, cacat lah. Ha, cacat lah. Tu kalau macam ni. Macam tu nampak sama saiz kan? Ha, nampak lah. Saya macam yang tu ke sempit tengah, lengkung ke tu. Thank you.